Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Tech News. Bertransaksi secara digital memang mudah dilakukan asal terkoneksi dengan jaringan internet. Namun ini bukan berarti transaksi non-tunai selalu aman untuk dilakukan. Warga Jakarta perlu waspada untuk menghadapi ancaman siber maupun kesiapan infrastruktur yang memadai. Access denied. Access denied. Jaringan internet, ponsel pintar, dan sistem keamanan menjadi modal bagi Kota Jakarta untuk menuju era tanpa tunai. Bagi sebagian masyarakat, ponsel pintar bukan lagi tergolong sebagai barang mewah, melainkan sebuah kebutuhan. Persiapan infrastruktur yang memadai perlu dilakukan untuk menuju era digital. Salah satunya dalam layanan internet. Pemerintah memang telah berupaya meningkatkan perluasan jaringan internet melalui proyek Palaparing. Proyek ini menandai pembangunan kabel serat optik di seluruh Indonesia yang menjangkau 440 kabupaten kota termasuk Jakarta. Masih ingatkah Anda dengan peristiwa padamnya listrik di Jakarta dan sebagian wilayah Pulau Jawa pada 4 Agustus 2019 lalu? Padamnya listrik membuat daya ponsel tidak dapat terisi, jaringan internet yang lumpuh, bahkan tak berfungsinya mesin ATM. Hal ini menjadi salah satu hambatan untuk mengakses layanan digital. Kenapa saya katakan infrastruktur ini, dasar ini penting? Simple lah. Mungkin kita ingat beberapa saat yang lalu pernah ada kejadian listrik padam tuh di sebagian wilayah Pulau Jawa. Cuma beberapa jam, tetapi itu dampaknya kan besar. Kemudahan yang ditawarkan dari perkembangan teknologi digital memang tak lepas dari beragam ancaman baru yang mengintai. Salah satunya yang perlu mendapat perhatian adalah terkait sistem keamanan dari kejahatan siber. Saya pernah mengalami kebobolan rekening saya di salah satu bank lah. Di satu bank saya pernah melakukan kebobolan dan ini disinyalir melalui aplikasi internetnya. Jadi saya agak mencari tahu dulu nih penyebabnya sebenarnya di mana. Dan akhirnya bekerjasama dengan pihak banknya tersebut, kita bisa menerima solusi dan juga jawaban kalau memang terjadi peretasan, terjadi kejahatan di situ. Jadi cybercrime sebenarnya. Data perusahaan keamanan siber asal Rusia Kaspersky menunjukkan, hingga akhir Oktober 2019, Indonesia masuk dalam peringkat ke-11 negara yang paling berisiko untuk mengalami serangan siber. Kaspersky telah mendeteksi aktivitas virus yang mengincar sektor perbankan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Pada tahun 2017, lebih dari 700.000 pengguna menjadi korban. Jumlah ini meningkat hingga lebih dari 800.000 pengguna pada tahun 2018. Ada beberapa kasus juga dilakukan peretasan terhadap sistem perbankan yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini kan walaupun tidak diakui itu sempat juga beberapa bank itu down. Terjadi perubahan misalnya saldonya berubah, transaksinya berubah. Ini kan tentu juga bisa merugikan bank tersebut, bisa juga merugikan nasabah gitu ya. Selain itu juga tentu ada beberapa malware, kemudian juga ada phishing gitu ya. Jadi memang lembaga keuangan di Indonesia ini juga harus juga berhati-hati untuk menghadapi serangan cyber. Sektor keuangan dan perbankan menjadi sasaran empuk para peretas untuk melakukan tindak kejahatan. Apalagi di tengah perkembangan Indonesia menuju ekonomi digital yang serba mudah, kesiapan infrastruktur menjadi modal penting.